kurang lebih lah. Jadi ini dibilang apa sayang? Minyak sapi. Iya. Kalau buka ini ada sapi dalamnya. Jadi buka ya. Buka. Ada mau diomongin? Ada mau diomongin? Ingat guys ya, anak saya jomblo semua. Bapaknya juga jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ashfa TV. Tapi ini bukan penutup, ingat. Ini hari ini Dedi udah beli bumbu-bumbu dan peralatan masak. Peralatan ya? Dibilang apa? Kebutuhan untuk masak masakan India. Ya. Jadi kalau mau tahu, Dedi belanja sendiri loh. Dengar dulu, kalau mau tahu tadi siang Dedi belanja sama siapa? Dedi belanja sama siapa? Sama kameramen. Oh, sama Syarukan. Sama Sapikan. Syarukan, Sapikan, apa sarungkan, semua kan ada. Oke, okay, pertama Dedi mau tunjuk ini beras. Oke, banyak yang udah tahu, tapi banyak juga yang nggak tahu. Ini beras, tapi ini beras memang nggak ada di Indonesia. Beras ya. Apa nih dia? Ini namanya beras apa? Coba ayo. Beras panjang. Ini namanya beras basmati. Beras basmati. Untuk bikin nasi apa? Nasi goreng. untuk bikin nasi biryani. Nanti Dedi mau bikin nasi biryani lebaran nanti. Biryani. Jadi ini berasnya uniknya apa tau enggak? Dia berasnya panjang. Tidak seperti beras biasa, ini berasnya panjang. Harusnya ada beras itu kan Indonesia yang dikit-dikit. Iya, enggak usah lah. Ini kita kan cuma mau ngasih tahu aja. Oke, untuk masak biryani, salah satu bahan dasarnya yang paling penting adalah minyak sapi. Dan ini minyak sapi yang Dedi beli. Nih. Hah? Ini minyak sapi. Iya, tapi ini minyak, namanya minyak sapi. Ya, kurang lebih lah. Jadi ini dibilang apa sayang? Minyak sapi. Iya. Kalau buka ini ada sapi dalamnya. Jadi buka ya. Buka. Sebenarnya kenapa dipanggil minyak sapi? Karena minyak ini dibuat dari susu sapi. Ya, cara bikinnya kalau kita kasih tahu nanti bisa 3 hari baru selesai. Jadi pokoknya dibikin dari susu sapi, makanya dipanggil minyak sapi. Ini untuk bikin nasi biryani. Yeay. Oke, ini apa lagi? Belanja apa sih? Keren ya. Cowok-cowok, belanja apa cowok-cowok? Terus, Dedi kan ada dia mau bikin roti cane. Di sini pernah makan kuah dal nggak? Dal. Nah, dal itu adalah kuah vegetarian masakan orang India. Jadi bikin dal itu kacangnya istimewa, lihat kacang ini. Itu kacang. Ini namanya kacang dal. Lihat nih saya, ini kacang apa? Kacang dal. Nih, maminya muka India tapi nggak tahu nih. Ini namanya kacang dal. Makannya sering tapi bikinnya nggak tahu. Kalau mau makan kuah dal itu biasa di Malaysia, di sini nggak ada. Ya. Jadi kita nanti mau masak kuah dal, oke? Di sini terus ada tapi mungkin jarang. Iya jarang sih. Oke, satu lagi ini Dedi mau kasih tahu sama mami. Tapi ini bukan saus sambal. Nah, ini saya kan tadi udah jelasin ya sama semua bahwa ini adalah acar atau pickles. Jadi ini dibuat dari mangga, tapi ada juga yang dibuat dari apa? Jeruk nipis ya. Yang enak tuh jeruk nipis, tapi karena jeruk nipis enggak ada, jadi beli yang mangga. Lihat nih. Oh iya. Nah, ini makanan khas India nih. Jadi ini buka, kita taruh makan sama nasi. Makan sama nasi enak. Nih. Oke, ini. Itu buat dari mangga. Nah, nih, lempar ke sana. Terus lihat kan, jadi sering bikin chapati kan? Ah, ini tepung chapatinya nih.
chapati. Sebenarnya itu tepung chapati yang benar. Nih, Ata. Ya, itu buat lebaran juga, Ata. Oh, enggak lah, ibu makan sehari-hari. Kalau orang India makan roti biasanya bikin tepungnya dari tepung ata. Tepung ata itu adalah tepung gandum original yang tidak bercampur. Tepung gandum original. Nah, itulah tepung ata. Ada lagi, Abis? Ini sebenarnya tepung ata ini buat apa? Tahu dong. Tepung ata ini untuk bikin roti chapati. Dan juga untuk baby setiap hari suka bikin begini. Ya, jadi guys, kalau mau tahu ya, saya di rumah sebenarnya jarang makan nasi putih. Jadi saya itu makan roti chapati. Ya, hanya jadi iya, itu tiap waktu makan nasi makannya roti chapati. Dan kebetulan adik-adik yang kerja di rumah saya ini udah saya ajarin cara bikin roti chapatinya. Nanti insyaallah satu waktu nanti kita bikin vlog bikin roti chapati. Oke? Saya cuma memperkenalkan ini, nggak banyak sih, cuma ini aja. Ini memang semua yang saya beli ini memang jarang dijual di toko-toko umum. Oke, sekarang semua udah ngerti. Ada yang mau nanya? Itu khusus chapati doang, apa? Iya, kalau ini khusus buat chapati aja. Anak saya yang baju hijau itu dia memang semuanya dia tahu, makanya nggak boleh. Namanya merah Sabila. Dia minta tolong kalau bisa libur sekolah diperpanjang, libur kuliah diperpanjang sampai Desember. Nah, kenapa? Dia mau minta kawin. Nah, apa ya? Mas Nabila Astra. Mas yang mana? Panjang kakak. Itu Mehras Nabila Asraf. Kalau ini Mehnas ini. Mehras Nabila Asraf. Oke. Mumpung kita kumpul semua ini, saya mau perkenalkan banyak yang nanya. Abang Asraf anaknya banyak banget, yang mana sih, Pak? Ah, inilah anak saya. Yang pertama sini, ayo. Sini. Nih, anak saya yang pertama nih. Nih ya, gendul itu nih. Namanya Mehras Nabila Asraf, ini anak pertama saya. Dia agak bontok ya sekarang. Nah, dia, bapaknya Haji, dia rock nih. Gitu. Yang nomor 2 di belakang kamera, sini. Belakang kamera. Jangan belum. Yang nomor 2 tadi ada, udah kita lihat. Oke, nomor 3 sini. Oke ya. Ini nomor 3 ini Mumtaz Syakila Asraf ini. Bagaimana? Ayen. Nomor 4 mana? Sejak ibu. Ini. Mehnas Nazira Asraf, ini udah sama tinggi sama Dedi. Ya ampun Dedi. Itu makan apa sih? Ya. Nomor 5. Tuh sini. Kak Putri. Ini anak saya nih. Nih, dia umurnya sama Nazira tapi dia agak pendek dikit. Saya selalu ketok palanya. Puk. Terus ini nih, keenam nih. Si cantik. Yang kemarin baru ngangkat. Fawaz Syahira Asraf yang baru ulang tahun kemarin. Nah. Ini terakhir nomor 7. Ini apa namanya? Ahlam Fakira Asraf. Oke. Pinjam dulu. Ya. Oke, pinjam dulu kameranya sebentar. Ya. Saya jujur, ini anak saya nomor 2. Dia udah kabur. Dari jauh, sampai lihat dari jauh. Sampai dari jauh. Oke. Ya. Itu anak saya nomor 2 karena dia belum mandi, dia kabur. Ah, ini saya mau putus sama dia nih. Bisa enggak ganti? Saya mau putus karena udah lama banget pacaran. Oke, guys, nih, Sabik. Nih, juru kamera. Nih, ayo. Apa malu-malu pacara banyak. Begitulah sebenarnya. Kami ini hidup keluarga santai-santai aja. Oke, sampai di sini aja. Ada yang mau diomongin? Ada yang mau diomongin? Ingat guys, ya. Anak saya jomblo semua. Bapaknya juga jomblo. Tapi ada satu yang enggak jomblo. Ada satu yang enggak jomblo tuh yang hijau. Oke. Ya, kita mau sholat tarawih. Jadi sekarang ketemu lagi nanti kita di vlog
Ashfat TV. Okay guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Okay, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ashfat TV, pohot-pohot acahe. Bye-bye.